Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam oli mania. Siapa tahu ada pemirsa yang pakai oli standar Honda alias AHM oil untuk motor Honda pemirsa semuanya. Dan ternyata pada hari Jumat 13 Mei 2022 PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan kemasan baru untuk AHM oil. Berikut adalah detail baik berita maupun harganya. Info resmi dari Pulau Jakarta sana, PT AHM memberikan penyegaran pada kemasan produk pelumas AHM oil yang lebih atraktif dan terlindungi dari pemalsuan. Kemasan baru AHM oil pun menjadi lebih ergonomis dengan balutan kemasan yang semakin atraktif dan juga eksklusif, serta berwarna emas spesial untuk varian SPX. Ingat, untuk AHM oil yang SPX dulu warnanya oranye, sekarang ganti menjadi gold alias emas. Perubahan keseluruhan bentuk kemasan dari AHM oil ini dapat terlihat mulai dari tutup botol yang kini memiliki desain yang lebih mudah untuk dibuka, tampilan yang serasi dengan keseluruhan desain botol, serta dilengkapi dengan logo Honda di atas tutup botol. Keamanan juga menjadi poin utama. Tutup botol hanya bisa dipakai satu kali dan rusak ketika dibuka. Ini untuk mencegah pemalsuan. Kemasan baru dari AHM Oil juga mendapatkan ubahan yang membuatnya lebih ergonomis dan mudah untuk digenggam. Posisi tutup botol juga dibuat simetris dengan keseluruhan kemasan. Desain label untuk tipe SPX series dan MPX series kini tampil lebih menarik dengan desain label baru dengan logo Honda terletak pada bagian atas label. Ubahan bentuk kemasan ini juga diikuti dengan warna kemasan baru pada tipe SPX series yang kini berwarna emas. Demi menjaga kepuasan pelanggan, AHM juga memastikan konsumen terlindungi dari produk palsu dengan adanya penambahan pengaman pada kemasan tersebut sesuai dengan tagline dari AHM Oil, yaitu perlindungan asli dari yang ahli. Pertama, print kode pengaman pada kemasan baru hanya ada satu nomor dan diletakkan di antara tutup botol dan segel. Kedua, terdapat kode QR untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pengecekan keaslian produk AHM Oil. Terakhir, segel hologram dengan kode khusus tetap dipakai pada kemasan baru AHM Oil ini untuk memastikan keaslian produk AHM Oil. Pak Denny Setiawan selaku General Manager Parts Division AHM mengatakan, selain tampilan yang lebih segar dan atraktif, adanya perubahan desain dan bentuk kemasan AHM Oil merupakan upaya AHM agar konsumen dapat terlindungi dari produk palsu. Berikut kata Pak Denny, kami berharap inovasi baru yang terus kami hadirkan pada AHM Oil dapat terus memberikan kepuasan kepada konsumen, baik dari segi keamanan terhadap pemalsuan produk maupun dari segi kenyamanan untuk penggunaan sepeda motor sehari-hari. AHM Oil dilengkapi dengan Engine Protection Technology. Teknologi ini memberikan konsumen akan merasakan banyak keuntungan seperti Honda Cleansing Agent untuk menjaga kebersihan di dalam mesin, Honda Antioksidan yang berfungsi melindungi oli dari proses oksidasi sehingga umur oli lebih panjang, Honda Visco Improver yang menjamin kekentalan pelumas AHM Oil selalu dalam kondisi stabil dan optimal di setiap kondisi suhu, dan Honda Smart Film untuk meminimalisasi gesekan antar komponen mesin. Pada varian pelumas SPX series terdapat teknologi fully synthetic yang mengadopsi teknologi terbaru hydro crack isomerize sehingga membuat pelumas varian ini lebih unggul dalam kualitas dan perlindungan mesin sepeda motor Honda. Dengan menggunakan teknologi hydro crack lebih, varian ini meminimalkan proses oksidasi di dalam mesin dan menjaga suhu mesin tetap dingin. Keseluruhan teknologi pada AHM Oil dapat memastikan sepeda motor Honda tetap irit bahan bakar, menjaga performa mesin maksimal, mesin menjadi tahan lama, serta tahan terhadap temperatur tinggi. Terkait ketersediaan dari AHM Oil, info dari AHM adalah AHM Oil terbaru saat ini sudah bisa ditemukan di seluruh jaringan bengkel Astra Honda Authorized Service Station alias AHAS, dealer resmi Honda dan toko suku cadang Honda di seluruh Indonesia. Kita bedah satu persatu dari AHM Oil. Yang pertama adalah AHM Oil MPX1, dia mineral
cocok untuk motor bebek maupun motor sport yang masih air kulit, Mega Pro, Tiger yang masih seger gitu kan. Terus Verza, ya seperti itu, CB Verza maupun motor bebek Honda ya, Supra X 125, terus Revo, nah seperti itu. Terdapat 3 pilihan kapasitas dari oli MPX 1. Misalkan pemirsa pakai CB 150R juga boleh pakai oli mineral ini, tapi ya lebih cepat ganti. Untuk kapasitas 0,8 liter harganya Rp50.000. Untuk 1 liter di Rp58.500 dan 1,2 liter harganya di Rp66.500. Kita lanjut ke varian MPX 2 alias untuk motor matic. Jadi motor matic Honda yang air kulit bisa pakai ini, oli MPX 2 yang mana kapasitas 0,8 liter dijual seharga Rp52.000 saja. Terjangkau kan? Untuk motor yang bisa pakai oli MPX 2 ini ya, Honda Beat, Honda Genio, Honda Scoopy, pokoknya motor skutik Honda yang masih berpendingin udara pas. Kita lanjut ke varian MPX 3, cocok untuk motor bebek maupun motor sport yang sudah berumur, di antara produksi di bawah tahun 2009. Untuk kapasitas 0,8 liter harganya di Rp43.500. Sedangkan untuk yang 1 liter sedikit lebih mahal, yaitu Rp48.500. Mas, maksudnya apa di bawah 2009? Ya, motor-motor yang diproduksi di bawah tahun 2009 dengan asumsi mesinnya sudah sedikit kasar, itu bisa pakai oli MPX 3. Ada pertanyaan, Mas, pakai oli MPX 3 bisa mengurangi ngebul nggak dari mesin? Ya, nggak bisa, Pak Dip. Kita harus cari dulu penyebab ngebulnya dulu. Kalau ngebulnya sudah diperbaiki, itu baru bisa pakai oli seperti ini. Jadi, oli bukan obat motor ngebul ya. Nanti ada yang salah sangka. Motornya ngebul, kasar, dikasih oli kental, biar halus. Oke, kalau halus bisa mungkin. Tapi kalau ngebulnya, ya nggak bisa. Namanya juga bocor ke ruang bakar. Kita lanjut ke oli gear dulu ya. Oli gearbox atau oli gardan. Terdapat 2 varian, yaitu yang mineral. Harganya di Rp15.000, kapasitas 0,12 liter. Sedangkan untuk sintetik, dia lebih mahal sedikit di Rp18.000. Kapasitas sama di 120cc atau 120ml atau 0,12 liter. Harganya di Rp18.000 ya, dia lebih mahal sedikit. Kalau saran saya, mending yang sintetis sekalian. Kita lanjut ke AHM Oil yang versi SPX alias sintetik katanya Honda. Untuk SPX 1 itu cocok untuk motor bebek maupun motor sport. Motor bebek pakai oli ini tentu halus ya, misalkan Supra X, Revo, dengan kapasitas misalkan di 1 liter itu harganya Rp72.000. Sedangkan yang 1,2 liter lebih mahal tentunya di Rp84.500. Cocok untuk yang motor sport itu di CBR150R, Spitfire, CBR150X, Adventure maupun di CBR150R. Dan yang terakhir adalah varian oli AHM SPX 2. Ini untuk motor matic-nya Honda yang cocok banget semua varian, mau air cooled maupun yang water cooled. Misalkan dari Beat, Genio, Scoopy sampai ke atas ya, Vario 110, Vario 125, Vario 150, Vario 160, Vario lagi, PCX 150, PCX 160, terus EDV 150, ini cocok pakai SPX 2, saya sudah pakai ya di video bocoran atas. Harganya di Rp65.000, kapasitasnya di 0,8 liter alias 800cc atau 800ml. Harga yang saya utarakan hari ini adalah per Mei 2022. HET pemirsa bisa beli ke AHAS terdekat. Pastikan menggunakan oli asli ya, jangan pakai oli KW. Waspadalah, karena oli KW merusak mesin. Oke? Semoga video singkat ini bermanfaat. Siapa tahu ada pemirsa yang pakai AHM Oil, bisa diceritakan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu malah sudah beli. Mas, ada link pembelian nggak? Kalau ada nanti tak taruh di box deskripsi maupun di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa mau cari di online kan. Sekarang zaman online ya, beli-beli di online. Males mas ke toko, ini lagi pandemi ya. Beli online, terserah. Oke? Sampai jumpa di video hari ini. Salam Olimania dan salam satu hati.